Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang saya sedang berada di perjalanan mau menuju sebuah waduk atau bendungan Jenderal Sudirman ya teman-teman, bersama teman saya ini. Saya mau berwisata sekaligus saya mau melihat teman-teman saya itu masir atau menembak ikan. Ikuti terus perjalanan saya ya sampai tempat tujuan. Nah, sekarang kita sudah sampai. Inilah dia spot pertama ya. Ini adalah Waduk Merica atau Bendungan Jenderal Sudirman. Sekarang sudah mengalami pendangkalan ya. Dahulunya waktu masih aktif sebagai tempat wisata, ini sangat dalam sekali ya, tapi sekarang sudah dangkal. Ini teman-teman mau mengambil posisi ya, mau menaiki sebuah pohon. Karena saya berwisata, saya hanya melihat saja ya. Nah, itu teman saya sudah ada yang nangkring di pohon. Sudah mengambil posisi masing-masing ya. Kita tunggu apakah poin hari ini ya. Tampaknya dapat poin teman-teman. Katanya dapat ikan gabus atau anak ikan gabus. Kita lihat saja nanti ya. Poin pertama guys, toman mini gabus. Nah, ini dia poin pertama ya guys ya, atau ikan gabus mini nih, ikan masih kecil. Lumayan. Wow.
Di teman yang berada di pohon cangkring tampaknya belum poin ya. Katanya hari ini sepi, nggak kayak kemarin-kemarin tuh banyak ikannya. Karena mungkin berangkatnya agak terlalu kesorean ya, jadi sudah sepi. Makanya hari ini mau pindah ke spot berikutnya. Mari ikuti ya teman-teman ke spot berikutnya. Baiklah, kita segera menaiki jembatan ya teman-teman. Ini adalah jembatan Paris yang berada di Bendungan Jenderal Sudirman. Ini tempatnya sangat indah sekali di sini. Selain tempat yang sangat indah untuk berwisata, tempat ini juga sangat favorit buat para pasar mania di wilayah Banjarnegara. Nah, sekarang kita sudah sampai di spot berikutnya ya. Nah, ini sudah mengambil posisi masing-masing. Di sini juga bertemu dengan para pasar mania ya. Ini ada dua orang di sini, pasar mania dari Banjarnegara. Ini sedang mencari posisi yang pas buat mengintai. Nah, tampaknya teman saya ini langsung poin teman-teman. Kita lihat saja ikan apa ya. Oh, katanya ikan mujair. Ikannya nyangkut di pohon guys, berundet. Hah? Kong. Jahir babon nih guys, babon dapat babon guys. Di poin lagi nih guys. Wih, Munjahir atau babon. Ikan nila ya teman-teman. Mantap. Selain ikan nila, di bendungan ini terdapat banyak sekali jenis ikan ya, seperti ikan toman juga banyak banget, biasanya gede-gede banget. Tapi hari ini enggak ada yang kena ya, cuman ikan gabus sama ikan nila yang kena. Ini selanjutnya mau pindah ke spot berikutnya ya teman-teman, ikuti terus perjalanan kami ya. Ini bersama tim master dari Banjarnegara menuju spot berikutnya. Tempatnya sangat indah sekali ya teman-teman. Ini adalah jembatan Paris yang berada di ujung bendungan Jenderal Sudirman. Karena bendungan ini sangat luas, ikannya juga banyak banget tuh, gede-gede banget sebenarnya ini. Cuman hari ini masih dapat sedikit poin. Kita lihat ini teman-teman sudah mulai berada di posisinya, mencari posisi yang pas untuk mengintai. Tuh kelihatannya mau menembak ya atau memasar ikan.
kita lihat ikan apa kena sasaran atau enggak ya, kita lihat saja nanti. Tampaknya kena katanya teman-teman, lagi-lagi ikan nila katanya. Ini airnya berada di bawah tebing ya, ini ketinggian jarak tembak itu 40 meter sampai benangnya itu habis ya. Kita lihat sedang mengangkat ikannya ya, karena nyangkut nih di pepohonan atau semak-semak belukar. Ini dia ikannya, ikan nila, tapi kecil ya. Kecil. Lumayan dapat poin lagi, guys. Lumanyun. Baiklah teman-teman semua, karena hari ini sudah sore ya, menjelang maghrib, jadi perjalanan sampai di sini dulu ya. Perjalanan saya berwisata bersama tim Maser dari Banjarnegara. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Semoga bisa menghibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.